자, 김세인 선수고요. 어디? 저기 공격! 멋맞고 천차원 만드는 메가바띠! 라고 노리고 있는 메가바띠 선수의 폼이군요. �adwal Respak versus Expressway dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea 2023-2024 akan berlangsung pada hari Kamis, 2 November 2023. Jadwal Korean Village tersebut akan dihelat di Jongmu Gymnasium di Daejeon, Korea Selatan. Pertandingan kelima pada putaran pertama Korean Village 2023-2024 Putri berpeluang dimenangi oleh Daejeon Jungkwangjang Respak. Jika melihat tren performa pada saat ini, potensi mendulang poin penuh akhirnya tak akan disia-siakan oleh Respak demi mempertahankan persaingan di papan atas klasemen Liga Voli Putri Korea. Kali ini potensi Respak untuk memenangi match kelima terbilang besar. Tim besutan dari Ko Hee-jin tersebut akan menghadapi Expressway yang saat ini berstatus sebagai juru kunci klasemen. Dari total 4 laga yang sudah dilalui, Expressway selalu menelan kekalahan. Di papan klasemen, Expressway baru mendulang 2 poin usai 2 kali kalah dengan skor 2-3 dari Paper Saving dan juga Hwang Seong IBK Aldos. Respak ini berdiri di peringkat ketiga klasemen Korean V-League Putri dan mereka mengumpulkan total 8 poin atau terpaut 5 angka dari pemuncak tabel yakni Pink Spider. Akan tetapi jika Mesti kali ini berhasil memetik kemenangan, maka Respak punya kans untuk naik ke tangga 2 klasemen menggeser Hyundai Hillstand. Dan untuk jadwal Respak versus Expressway sendiri akan berlangsung di hari Kamis 2 November 2023 mulai pukul 5 sore dan bisa disaksikan secara langsung di kanal YouTube.